PH. Apaan sih? Kok belum tidur? Iya, bentar, Bu. Cepetan, udah jam 11. Iya. Bang, bangun bang, udah siang, belum sholat subuh. Iya. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak, pagi. Ini Bapak ingin mengumumkan nilai tertinggi untuk ulangan biologi kelas 11 IPA 3. Nilai tertinggi untuk kelas 11 IPA 3 diraih oleh Rafif Alwi. Selamat kepada Rafif yang telah mendapatkan nilai tertinggi ulangan biologi kelas 11 IPA 3. Mungkin ada pesan dari Rafif sebagai yang telah mendapatkan nilai tertinggi ulangan biologi. Bukan apa-apa, Pak. Menurut saya terlalu gampang. Terlalu gampang, oke. Sebenarnya karena nilai kamu sudah tinggi dengan nilai yang bagus ini, ada saran dari kepala sekolah untuk kamu mengikuti Olimpiade Biologi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan. Apakah kamu bisa mengikuti Olimpiade tersebut? Siap, bisa Pak. Taruh dulu HP-nya. Kasih Bu. Bunda dengar kemarin kamu didaftarin lomba biologi ya? Keren banget sih. Ya, makasih. Ya, keren banget anaknya. Wih, iya Bun. Keren banget, Bang. Terusin ya. Ya. Gampang nih. Gampang banget. Untung ada kunci jawaban. Ini mah cepet selesainya.
Astaghfirullahaladzim, Rafif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Silakan masuk. Maafkan saya, Pak, soal olimpiade kemarin. Ya, nggak apa-apa, Fif. Masih ada kesempatan kedua. Masih semangat, kan? Masih, Pak. Oke, bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Jingga dalam senja. Dalam lirih, keluh di bibirku, aku benar tak maksud membencimu. Ego kami masih bangkitkan ragu, kesal dan bosan terus menipu. Maksudku sampaikan rasa, bukanlah untuk ungkap luka. Engkau adalah pelita terang saat kau mampu berkelana, merangkul seluruh siswa tanpa pilah cinta. Bercengkrama, bakawan dan tetap beretika. Pena guruku tak pernah bosan menari-nari di diriku, menuliskan banyak warna di dalam jiwaku. Coretan lembut hangat menyentuh kalbuku. Kau adalah jingga, sosok inspiratif dalam senja. Kau selayaknya surya, penerang untuk generasi bangsa. Dan kau ibarat gerimis kiranya yang akan tumpah melihat kami sukses dengan bangga. Walau pening menyerang kepala hingga mata yang terpaksa terbuka, segala diksi tumpah tak tersisa, senyum tetap melekat di muka. Terima kasih kuucapkan untuk seluruh pembangun insan cendikiawan, si petutur ilmu dari guratan awan, penuh kasih nan tulus selalu kau berikan. Saya